Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Rabbi yasir wa a'in. Amma ba'du. Akhi muslim wa akhutil muslimah, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sambung majlis ta'lim kita, ikhwan. Kita berhenti pada tajuk yang ke bab yang ke-13. Muka surat 107. Kalau buku saya lah, kalau yang lain tu mungkin muka surat berbeza kot. Itu bab kita tengok pada malam ini berkenaan dengan dia kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan. Nabi mengulangi perkataan beliau dalam mendidik para sahabat, yakni mendidik ummah. Nabi akan ulang bercakap sesuatu, Nabi akan ulang tanpa jemu. Yang ni apa dia, ikhwan? Kasih sahabat, jazakallah khair. Ini nama dia apa, ikhwan? Yang pertama, ini menggambarkan seorang pendidik itu bersungguh-sungguh. Keikhlasan seorang pendidik itu bersungguh-sungguh supaya didikan dia itu sampai kepada mad'u, kepada sasaran, iaitu orang yang dia didik. Satu. Yang kedua, Nabi ulang benda yang sama, Nabi ulang. Nanti kita tengok riwayatnya. Untuk menunjukkan apa, ikhwan? Untuk menunjukkan bahawa tarbiyah yang Nabi sampaikan kepada sahabat itu tarbiyah yang ada manhaj. Dia bukan tarbiyah yang kosong, yang tidak tahu bermula di mana dan berakhir di mana. Tarbiyah Nabi ini, dia bermula daripada satu sudut dan dia berakhir di satu nokta. Dia ada permulaan dan dia ada dia punya titik nokta dia. Yang ketiga, hadis yang kita akan baca pada malam ini, sirah ini, menunjukkan kepada kita, ikhwan, bahawa bahagian tarbiyah yang Nabi sampaikan kepada para sahabat adalah bukan ciptaan Nabi. Dia adalah tarbiyah Rabbani. Kalau di atas sifat manusia, dia akan kena sifat jemu, bosan, tak larat nak layan orang. Sebab baginda adalah manusia, tak mustahil sifat itu datang. Tetapi kerana dakwah ini adalah tarbiyah Rabbani, dakwah ini adalah didikan daripada pencipta alam, maka Allah membuka rahsia pendidikan, rahsia tazkiyah kepada Nabi dia, dan Nabi dia nampak rahmah di dalam tazkiyah itu. Maka itu menunjukkan Nabi memakai manhaj Rabbani dan baginda menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan ini benar-benar menunjukkan baginda adalah Rasul utusan Allah Jalla wa'ala. Yang kelimanya, ikhwan, dia memberi isyarat kepada kita bahawa inilah bentuk kejayaan dakwah. Bentuk kejayaan dakwah. Bahawa sesuatu kejayaan itu mestilah melalui fitrah kejayaan, iaitu berulang, 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 berulang dan berulang. Satu orang yang masuk dalam satu situasi, kemudian dia mengharapkan dia berjaya tanpa berulangnya kegagalan, tanpa berulangnya usaha, maka dia mengharapkan sesuatu yang keluar daripada fitrah. Rasul sendiri melalui perkara itu secara fitrah, ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Maka ini, kerana itu kita dapati hasil daripada didikan Nabi, masyarakat menjadi masyarakat yang terdidik. Kesannya, anak-anak didik Nabi ini kesemuanya menjadi ahli syurga. Maka kerana itu, ikhwan, kita mesti mengalihkan pandangan kita daripada apa-apa manhaj
tarbiyah kepada manhaj Rasul ini. Kita kena lihat bagaimana Nabi mendekati umat dan kita kena pakai cara itu mendekati umat. Dan berbagai-bagai lagi lah kesimpulan yang dibuat oleh para ahli sirah terhadap perkara yang akan kita jumpa pada malam ini. Baik, kita tengok ikhwan. Pelajaran lain yang kita temukan dalam sirah Rasul, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pada beberapa situasi dan kondisi tertentu, beliau mengulangi perkataannya saat memberikan pelajaran. Setidaknya ada tiga bentuk pengulangan yang pernah beliau lakukan. Dalam sirah Nabi, sirah bermakna apa? Perjalanan hidup Nabi, perjalanan dakwah Nabi dalam sirah baginda, perjalanan hidup baginda. Telah pun tertulis perkara ini, baginda akan mendidik para sahabat dalam bentuk ulangan. Sama ada perlu diulang, atau para sahabat meminta diulang, ataupun baginda tidak diminta, tetapi baginda tahu bahawa kondisi itu kondisi diulang. Maka ini telah kita tengok. Dan bentuk pengulangan ini ada tiga, kata dia. Satu, mengulangi perkataan kerana adanya permintaan. Mengulangi perkataan tanpa adanya permintaan dalam satu kesempatan yang sama. Mengulangi perkataan tanpa adanya permintaan dalam kesempatan yang berbeda. Sama ada orang minta Nabi ulang atau orang tak minta Nabi ulang kerana Nabi fikir benda itu kena ulang. Kesemuanya ini ikhwan, dia ada satu keunikan seorang pendidik memerhatikan didikan yang dia bagi pada orang. Apa orang putih panggil apa? Tadi duk sembang orang putih tu. Apa kita orang putih panggil apa? Apa? Perhatian kita ni. Bukan intention, one more. Observe. Oh, silap bukan? Oh, maafkan saya. Tak apalah, bukannya syirik. Kan? Perhatian. Ini nama dia keunikan. Benda yang unik. Yang mesti ada kepada satu orang yang mengharapkan hasil benda dia buat unik. Tak perlu orang ajak. Dia datang daripada keikhlasan, keunikan jiwa. Dia datang daripada kasih sayang. Dia tak perlu siapa cakap. Baginda melihat umat, tengok dengan kasih sayang dan mengetahui apa yang baginda nak sampaikan kepada umat ini adalah agama yang rahmah. Di atas itu, mengetahui kelemahan umat, keuzuran umat, dan keprihatinan baginda memperhatikan karena umat, maka dia datang benda ni. Perhatian yang tidak diminta tetapi sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Yang ni kalau ada kat cikgu, kalau ada pada guru tuition, anak murid dia mesti berjaya. Bila dia bagi anak murid dia buat homework, tak payah anak murid dia mai bagi, dia sendiri pergi tanya. Homework semalam tu dah selesai tak lagi? Dia yang tanya. Di pihak anak murid pula, tak payah guru minta. Dia sendiri pergi tunjuk. Ini adalah ikhwan naluri. Naluri. Ini sangat penting. Dalam kehidupan benda ini sangat penting ikhwan. Kalau benda ini tidak ada, maka ada kecacatan-kecacatan yang akan kita lihat. Maknanya ketidaksempurnaan dalam menyampaikan sesuatu. Baginda sangat unik. Benar ni, bagi dia boleh memperhatikan orang. Dan inilah memerlukan satu keikhlasan daripada seorang pendidik. Kata penulis kitab kita, berikut ini sebahagian dalil bagi masing-masing bentuk tersebut. Tuan kitab kita kata dia nak sebut beberapa perkara di sini supaya kita tengok beberapa kondisi ini. Ada masa baginda menyampaikan perulangan. Orang tak minta, ada masa orang minta. Kita tengok kondisi dia macam mana. Sebelum itu, ikhwan, ingin saya sampaikan satu perkara terlebih dahulu.
Kita ni ikhwan, siang malam, pagi petang, kita menghabiskan masa kita dengan kita kata dengan ilmu. Kita nak belajar ilmu. Malam ni kita mengaji, besok pun kita mengaji lagi. Bagus, alhamdulillah. Ingin saya sampaikan apa yang disampaikan oleh para salafus salih. Iaitu ikhwan, dia kata kullul ulum siwal Quran mashghalatun illa al-hadith wa illa al-fiqhu fid din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu syayatin. Ini dikatakan perkataan imam kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam Diwanu Syafi'i. Saya berpandangan Imam Syafi'i kata ini sangat penting diketahui oleh penuntut ilmu. Kita adalah tulab, nahnu tulab. Kita adalah penuntut ilmu. Apa dia kata? Dia kata kullul ulum. Dia kata setiap ilmu yang kita pergi belajar ni, setiap ilmu sama ada kita dapat dengan belajar ataupun datang bonus, kita tak cari pun dia datang. Setiap ilmu siwal Quran, kalau ilmu tu kita boleh dapat tetapi dia bukan datang daripada Quran, siwal Quran, selain daripada Quran, mashghalatun, dia hanya menyibukkan kita dan membuang masa kita aja. Walaupun kita kata ilmu tu ada kesenian, keunikan, tetapi kerana dia bukan daripada Quran, pertama, dia hanya akan merampas masa kita, dan yang kedua, dia tidak akan ada manfaat untuk kita. Dia hanya buang masa. Mungkin kita masa ambil ilmu tu kita rasa berguna, tetapi hakikatnya kita tak akan dapat pakai apa dalam hidup kita untuk beramal di sisi Tuhan. Kata Imam Syafi'i, illal hadis, melainkan apa sahaja pengetahuan yang datang kepada kita melalui hadis, maka dia bermanfaat. Jadi ikhwan, pada bahagian pertama ni apa yang saya nak beritahu pada diri saya dan kita semua ialah kita kena pastikan ikhwan, dalam usaha kita belajar ni, kita belajar apa sekalipun, mestilah benda itu diangkat nama Muhammad dan kehidupan Muhammad di dalamnya, barulah kita boleh kabul, kita boleh ambil. Kalau tidak, jangan membuka pintu hati kita untuk ambil. Dia hanya akan mengambil masa hidup kita kosong begitu aja. Kalau dalam satu perkara itu tidak ada kaitan dengan Nabi Muhammad, terutama benda itu orang kata disandarkan kepada agama, orang kata agama, tapi kita belajar tak dengar pun pasal Nabi, hanya membuang masa. Nak jadi bekal tak boleh, nak jadi beramal tak boleh, nak mengharapkan pahala di sisi Tuhan lagi tidak ada. Maka bertujuanlah kita siang malam, memastikan siang malam pagi petang, setiap benda kita dapat, kita boleh notakan tentang Nabi kita Muhammad. Kenapa ikhwan? Lebih besar daripada itu pun kita dah tahu bahawa Islam kita dikaitkan dengan dua kalimah syahadah, bahagian tauhid kepada Allah dan bahagian bersyariat dengan syariat Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lebih besar daripada itu. Jadi kalau kita belajar bab solat ke, kita belajar bab sirah ke, kita belajar bab apa pun, bab kerohanian sekalipun, kalau dipisahkan kita dengan Muhammad, direnggangkan kita dengan perjalanan Nabi Muhammad, titik dandan, jangan melalui benda itu. Dia hanya mashghalatun. Apa makna masyghalatun? Dia bagi kita masyghul, dia bagi kita sibuk, terbuang masa, tetapi tidak ada manfaat untuk kita dunia sampai akhirat, melainkan hadis, melainkan al-fiqhu fid-din, melainkan apa-apa metod yang daripadanya boleh mendekatkan kita untuk faham agama. Ambil tak apa, kita belajar manhaj, kita belajar usul, kita belajar kaedah. Itu tidak mengapa. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu, dia kata ingat baik-baik, bila disebut ilmu, sifat dia, makana fihi
qala haddathana. Bila sebut ilmu, sifat dia mesti ada di dalamnya haddathana, iaitu telah diriwayatkan kepada kami. Rawi tentang ilmu itu kena ada. Kita bercakap tentang Nabi, mesti ada rawinya. Maka kita bermulalah mencari kesahihan sesuatu berita yang disandarkan kepada Nabi, kerana itu adalah sifat kepada ilmu. Tak kalau dia bukan ilmu. Kalau orang kata pada kita, ambil saja benda ni, terus saya tanya banyak, itu bukan sifat ilmu. Sifat ilmu haddathana, telah diriwayatkan kepada kami, telah disampaikan kepada kami. Siapa yang menyampaikan? Maka menjadi bebanan kita menyampaikan kata si fulan. Siapa dia si fulan? Maka dia mula disiasati supaya benda itu sampai kepada Nabi. Ittasala sanaduhu, bersambunglah penyampaian demi penyampaian sampai kepada Nabi. Inilah yang dikatakan ilmu. Kata Imam Syafi'i, wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Kalau ini kita tinggal, prinsip ini kita tinggal, kita menghabiskan dengan benda lain, kita belajar. Saya katakan sebagai contoh yang pernah saya lalui, dan antum pun pernah lalui. Kita pernah belajar huruf alif saja, ambil masa 3 minggu. Alif saja. Apa itu alif? Tok guru pun cerita, 3 minggu. Ba kurang sikit, dalam seminggu lebih nak pergi 2 minggu. Itu pun bukan mengaji ba penuh, titik di bawah tu. Tapi semasa kita duk belajar, satu nama Nabi kita tak dengar. Itu guru dia cerita lagu ni. Bila kita kata di mana sumber, masa tu taklah nak tanya di mana sumber, kerana kita diajak laduni itu sifatnya tak boleh disoal. Kerana soal bermakna engkar kepada kurnia Tuhan. Engkar kepada kurnia Tuhan itu menunjukkan hati ada kufur. Kalau hati ada kufur, hijablah hubungan kita dengan Tuhan. Maka ilmu laduni tak boleh disoal. Pasal itu kita mengaji ilmu batin ni tak tanya guru. Sengak aja, guru habak tak masuk akal pun tak boleh tanya. Kerana sifat dia laduni, dia tak boleh tanya. Tanya itu simbol keraguan. Lama kita belajar ikhwan, kita boleh nota, kita boleh ingat, kita boleh hujah kepada orang. Tapi kita baru terperasan bila kita mengaji sunnah ni, kita tak pernah dengar nama Nabi dikaitkan dengan syarahan kepada alif ataupun ba tu. Tak ada. Ada cerita, kawan tu lalu-lalu dia nampak di langit huruf alif. Tiba-tiba ada suara kata kat dia, kau tahukah alif ni apa? Alif ni apa? Maka kalau tanpa alif, bagaimana nak disebut Allah? Lam lam ha, tanpa alif nak sebut apa? Suara tu datang daripada mana? Itulah suara ketuhanan. Macam mana suara tu suara ketuhanan? Macam mana kita tahu suara tu suara ketuhanan? Langsung tak digunakan nama Nabi sebagai endorsement dalam perkara itu. Kata Imam Syafi'i, waswasu syayatin. Di sana ada syaitan akan mewaswaskan kamu. Subhanallah ikhwan. Apa saja kita belajar yang tak boleh kita kaitkan dengan Nabi, itu adalah syaitan. Maka inilah saya nak sampaikan ikhwan, sebagai talabul ilmi, bertanggungjawab kita dengan Tuhan, jaga ilmu kita. Kerana ayat Quran menyebut kepada kita, innas sam'a wal basara wal fu'ad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan disoal oleh Allah. Jadi kita mesti mempertahankan ilmu. Dan ilmu, kalau tak boleh kait dengan Nabi, demi Allah, dia bukan ilmu. Indah macam mana sekalipun, cantik macam mana sekalipun, dia bukan ilmu. Jadi saya sampaikan kepada antum, kalau lama antum duduk dalam majlis saya, antum tengok saya bercakap tak boleh kait dengan Nabi, tinggalkanlah majlis itu. Walaupun nama dia siapa, tinggallah. Walaupun duduk depan dia ni kitab besar-besar, tebal-tebal. Baca kena pakai kantor, bukan kata cermin mata, pakai kantor. Hebat. Tapi dia gagal sebut apa yang berkaitan dengan Nabi, demi Allah. Dia bukan ilmu. Bermulalah penyelewengan dalam ilmu
dan Tuhan memberi ilmu pada kita untuk mengenal kebenaran dalam ilmu ataupun kebatilan dalam ilmu. Maka pakailah kaedah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini untuk menapis ilmu. Baik ikhwan, mari kita tengok. Nabi SAW mengulangi sabdanya atas permintaan para sahabah radhiyallahu anhum. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id radhiyallahu an bahawa Nabi bersabda, "Ya Aba Sa'id, man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannah." Fa'ajiba laha Abu Sa'id radhiyallahu an. Faqala a'idha alayya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fa'ala. Dalam riwayat ini, dalam riwayat Muslim ni, Abi Sa'id kata, Nabi kata wahai Abu Sa'id, barang siapa redha Allah sebagai Rabbnya, dia redha Allah sebagai Tuhannya, penciptanya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, maka dia pasti akan masuk syurga. Abu Sa'id radhiyallahu anhu terperanjat lalu berkata, ulangilah untukku wahai Rasulullah. Maka Nabi pun mengulangi sabdanya. Nabi ulang. Ini dia nak tunjuk kata Nabi mengulang atas permintaan para sahabat. Dan Nabi tak jemu. Walaupun yang minta ulang tu seorang aja, Nabi tak jemu. Kerana dakwah ini Nabi kata, kalau kita boleh menyampaikan kepada satu orang kerana kita dia mendapat petunjuk Tuhan, lebih baik daripada unta merah. Lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni sebab apa ikhwan? Suatu kekayaan yang dibanggakan oleh orang Arab. Kalau boleh ada unta merah ni, dia nisbah kepada kita memiliki benda berharga. Lebih baik daripada unta merah kalau kita boleh memberi orang faham. Maka Nabi ini ikhwan, dia satu orang yang memberi contoh, dan dia satu orang yang dapat memberi contoh dan dapat dijadikan contoh. Kebanyakan dari kita, kita pandai memberi contoh, tapi orang tak boleh ambil contoh daripada kita. Maka Nabi mencontohkan bagaimana dia tak jemu, dia tak bosan, dalam diri dia ada rahmat. Maka Nabi menyatakan, ayyuhan nas, innama ana rahmatun muhdah. Manusia, aku ini adalah rahmat Tuhan. Aku ini adalah rahmat yang dianugerahkan Tuhan pada kamu. Ya subhanallah. Maka karena itu, dalam pendidikan dia, dalam sunnah dia, kita akan melihat rahmat Tuhan pada kita. Kata penulis kitab kita, di antara faedah lain yang terdapat dalam hadis tersebut adalah sebagaimana penjelasan di bawah ini. Satu, Nabi SAW memanggil Abu Sa'id dengan namanya dan tidak dipungkiri, tak payah diragukan lagi, dikelirukan apa-apa, bahawa hal itu memiliki pengaruh besar dalam proses belajar dan mengajar. Ini kita telah lalu dalam bab Nabi suka panggil orang dengan nama kunyah, dengan nama penuh. Dia ada kesan kepada orang yang kita panggil. Yang kedua, adanya ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau merupakan pemimpin kaum muslimin pada masanya sehingga hari kiamat kelak terhadap murid beliau. Beliau tidak ragu untuk mengulangi perkataannya atas permintaan si murid, yakni ketika itu Abu Sa'id. Berbeza sekali dengan sebahagian guru saat ini yang justru tidak suka jika ada muridnya meminta pengulangan penjelasan di tengah-tengah pelajaran. Inilah yang Nabi lakukan. Tidak hanya di dunia pendidikan, dalam dakwah beliau pun hal itu diterapkan. Telah diriwayatkan secara sahih bahawa Nabi SAW pernah mengulangi perkataan beliau kerana adanya permintaan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa suatu ketika Dhimat, laki-laki daripada Bani Shanu'ah, tiba di Mekah. Dhimat dikenal mahir meruqyah, penyakit yang disebabkan oleh hembusan angin.
dalam nota kaki tu di bawah dia kata penyakit berkaitan dengan penyakit gila, kerasukan jin, penyakit-penyakit yang kerana jin-jin ni semualah. Dhimat dia pandai ruqyah. Lalu dia mendengar beberapa penduduk Mekah yang bodoh berkata, ini perkataan Abdullah bin Abbas dalam riwayat Muslim. Abdullah bin Abbas kata dia dengar perkataan sebahagian orang Mekah yang bodoh. Apa orang Mekah bodoh tu kata? Sesungguhnya Muhammad adalah orang gila. Siapa kata Nabi Muhammad ni gila, dia bodoh, kata Abdullah bin Abbas. Siapa yang kata sunnah Nabi ni gila, sunnah Nabi ni apa? Tak betul, dia adalah orang bodoh. Dia bodoh dengan kebenaran, dia bodoh dengan hidayah. Sesungguhnya Muhammad adalah orang gila. Dhimat pun berkata, seandainya aku melihat Muhammad, pasti Tuhan akan menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Itu kata Dhimat. Perawi melanjutkan, lalu Dhimat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku dapat meruqyah penyakit yang disebabkan oleh angin ini. Dan sesungguhnya Tuhan akan menyembuh siapa sahaja yang dikehendakinya melalui kedua tanganku. Maka maukah engkau aku sembuhkan? Dhimat kata kat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas. Nabi kata dekat Dhimat, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Nabi baca yang ni khutbatul hajjah kepada dia. Kemudian Dhimat berkata, ulangilah kalimah-kalimahmu tadi untukku. Nabi pun mengulangi sebanyak 3 kali. Lalu Dhimat berkata, sungguh aku pernah mendengar perkataan para dukun, para tukang sihir, para penyair, namun aku tidak pernah mendengar kalimah seperti kalimah-kalimahmu itu. Dhimat kata, sungguh kalimah-kalimah itu sampai ke dasar lautan. Lantas Dhimat berkata, berikan tanganmu, aku berbaiat kepadamu untuk menganut agama Islam. Dan Dhimat pun berbaiat kepada beliau. Inilah Nabi kita Muhammad, ikhwan. Orang minta ulang, dia ulang. Dan kesannya Tok Bomo masuk Islam. Allahu Akbar. Tok Bomo kena hidayah. Tok Bomo dapat sunnah. Tok Bomo kita hari ni sunnah pun tak mahu mengaji. Masalah betul. Dalam hadis ini kata penulis kitab kita, kita dapati bahawa Dhimat radhiyallahu an meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengulangi perkataannya. Lalu beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Kata penulis kitab, semoga selawat dan salam Tuhanku, Rabbku tetap atas Nabiku ini. Inilah sifat Rasulullah, ikhwan. Dia ulang tanpa jemu. Dan akhirnya Allah menunjukkan keikhlasan dia, dan ini orang mendapat pertunjuk hidayah daripada sisi Allah Jalla wa'ala. Kita pun kena ada sifat demikian, ikhwan, dengan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-beradik dekat dengan kita, karabah kita. Hari ini kita bagi tahu benda yang kita dah bagi tahu minggu sudah, dia tak faham, ulang balik. Kecuali kita nampak dia main dengan kita, tak payah ulang lah. Pendidikan ni bukan benda dimain-mainkan. Nampak dia nak poli je. Tak payahlah kita sengap. Teruslah layanlah, nanti kita naik angin. Nanti kita naik angin, bukan kita takut dia susah, kita takut kita susah. Bila kita naik angin, orang marah ke kita, kita susah. Jadi kita hati-hati. Tapi kalau dia memang tak tahu sungguh, dia tanya lagi, layanlah. Kerana hidayah ini milik Tuhan. Milik Tuhan. Ikhwan, ingin saya katakan satu benda. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia Ihya di bawah bab ikhlas. Dia kata bekal yang paling besar,
ilmu dan ibadah. Benda yang paling penting kita kena ada kat kita adalah ilmu dan ibadah. Ini kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, dalam bab ikhlas. Dalam bab ikhlas dan sidik dan benar. Saya ingin sampaikan satu perkara. Dalam sunnah, kita disuruh beribadah kepada Allah. Betul? Tentulah dengan ilmu. Ini telah disebut oleh Imam Bukhari bahawa ilmu mendahului perkataan dan perbuatan. Al-ilmu qablal qawl wal amal. Telah disebut oleh Al-Bukhari. Ibadah ni satu benda yang cukup besar. Tetapi tahukah kita, ikhwan, yang mengangkat ibadah ke tahap ibadah begitu tinggi? Yang mengangkat ibadah ke tahap ibadah. Ibadah ni satu makam yang cukup tinggi. Siapa berbuat ibadah, tinggi kedudukan dari sisi Tuhan. Tetapi tahu tak, apakah yang mengangkat ibadah ke tahap ibadah? Yang tanpanya, sebanyak mana kita buat ibadah, tidak akan ada nilai. Iaitu, ittiba' kepada Rasul. Ittiba' kepada Rasul adalah ibu bagi segala ibadah. Ittiba' kepada Rasul lebih tinggi daripada segala-gala ibadah. Ada dua orang yang nak melakukan ibadah. Satu orang dengan zikir, dengan tilawatul Quran, dengan apa sahaja. Dengan satu orang, bila dia teringat nak buat ibadah, dia tidak terus buat ibadah. Tapi sebaliknya dia bertanya, ibadah ini dibuat atau tidak oleh Muhammad? Dia bertanya, saya mesti ittiba', kita mesti ittiba' kepada Rasul. Muhammad adalah qudwah yang hasanah. Menjaga ini, menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh kita. Inilah kemuncak bagi ibadah yang besar. Sehinggakan zikir hilang makna, tilawatul Quran hilang makna, ibadah-ibadah khusus yang kita buat hilang makna kalau hilang rasa kita nak mengikut Nabi. Ibadah itu adalah ibadah, tetapi mengikuti Nabi adalah pokok bagi segala ibadah. Yang kerananya dijadikan syarat untuk Allah menerima amal kita. Maka bila kita suka bertanya, sahabat, Rasulullah buat tak sahabat? Sahabat, sahihkah benda ni? Apabila kita duk tanya benda itu, bermakna kepada kita ini ada ruh ibadah. Kepada kita ini ada ruh kepada ibadah, kemuncak ibadah, zat kepada ibadah. Apa dia? Keinginan kita untuk beritibak kepada Rasulullah. Inilah hakikat kepada ibadah. Sebab Tuhan bukan nak lihat ibadah kita, tapi Tuhan nak tengok, Tuhan uji kita. Kita boleh ikut tak Muhammad dalam beribadah kepadanya? Maka kerana itu dikatakan, kita tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan Allah kepada Nabi-Nya sahaja. Apa yang kita fikir ibadah, belum tentu dia punya value-value ibadah. Tetapi apa yang kita tak fikir, tapi Muhammad buat, sudah tentu nilainya adalah ibadah. Kita kata saya tak buat kerana Nabi tak buat. Itulah hakikat ibadah. Kerana itu, sama ada Imam Ibn Qayyim ataupun Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah mengulang perkataan yang sama. Iaitu, apabila Nabi buat satu benda, maka ibadah kita buat sama dengan Nabi. Apabila Nabi tinggal satu benda, maka ibadah kepada kita tinggal seperti Nabi tinggal. Kedua-duanya ibadah. Apabila Nabi buat satu benda, menjadi tuntutan kepada kita untuk buat benda tu seperti Nabi buat. Apabila Nabi tinggal satu perkara, maka menjadi tuntutan kita tinggal perkara itu seperti Nabi tinggal. Seperti ikhwan, apakah yang menghalang Nabi untuk baca Quran di atas kubur? Nabi tinggal membaca Quran di atas kubur kerana itulah sunnah. Itulah sunnah. Apa yang menghalang Nabi baca Quran di atas kubur? Nabi tak apa pandai baca Quran? Boleh Nabi tak apa pandai baca Quran? How dare you?
Tapi tak pernah ada riwayat Nabi baca Quran di atas kubur. Tidak ada. Apa yang menghalang? Nabi tak hafal ayat Quran? Nabi tak hafal? Dia bertadarus dengan Jibril di bulan Ramadan. Dia bertadarus. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Diingatkan apa yang dia lupa. Maka tidak ada yang menghalang Nabi membaca Quran di atas kubur, melainkan kerana sunnah adalah tidak membaca Quran di atas kubur. Maka apabila kita meninggalkan membaca Quran di atas kubur, kerana Nabi meninggalkan, inilah hakikat ibadah. Apa dia? Mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Dan inilah Allah uji iman kita di dalam ayat dia. Kalau benarlah dalam hati kamu mencintai Allah, maka ikutlah Muhammad. Maka Imam Ibn Qayyim menjelaskan ikut Nabi Muhammad itu macam mana? Ikut apa yang dia buat seperti dia buat, dan ikut benda yang dia tinggal seperti dia tinggal. Itulah makna mengikut. Dialah insan yang paling suci dan bersih. Dan bentuk walak kita bagi pada insan, bentuk itibak mengikut insan ini ialah mengikuti dia. Dia buat, kita buat, itu tanda ikut. Dia tinggal, kita tinggal, itulah tanda ikut. Dia buat, kita buat. Dia buat, kita pun buat, tapi kita buat tak seperti dia buat. Dia tak buat, kita pi buat. Mana makna mengikut? Mana makna mengikut? Tetapi berlaku talbisul iblis yang sangat halus. Iblis menyatakan kepada hati kita, itulah ikut. Buat tidak seperti Nabi, dan pi buat apa Nabi tak buat, itulah ikut. Kamus mana kita rujuk? Maka inilah ikhwatul iman yang mesti kita tahu. Dalam kita berurusan, beribadah kepada Allah, kita kena sucikan jiwa kita, ya ikhwat. Kan nanti kita akan dengar suara-suara orang kata, betullah Nabi tak buat, betullah Nabi tak buat. Tapi dia kata, sayang oh. Benda baik. Kita bukan nak menari. Apa salahnya? Orang Melaka? Apa salahnya? Dia kata. Jadi ada orang, ikhwan, dia nak buat ibadat. Tapi dia tinggal roh ibadat. Betul? Dia nak buat ibadat, baca Quran ibadat. Tapi dia tinggal roh ibadat. Dia baca Quran atas kubur masalah. Dan dia bertanya kepada kita, mana hadis melarang baca Quran atas kubur? Ya subhanallah. Dia tanya kita, mana hadis yang larang? Mana hadis melarang baca Quran atas kubur? Kita kata, sahabat, bukalah ni Ainul Basirah. Dengan Nabi kau tak buat, apa mafhum dia? Ini ibadah. Tidakkah pertunjuk datang dengan dua jalan? Satu jalan Nabi tunjuk macam mana buat, jalan kedua Nabi tunjuk macam mana tinggalkan. Itulah petunjuk, itulah bimbingan. Nabi awak tak buat, sedangkan dialah yang paling tahu makna ibadah. Kita sayang mak pak kita, ya kawan. Dengan Nabi sayang kita. Sayang siapa lebih tinggi? Sayang siapa lebih benar? Sayang Nabi. Quran beritahu, yauma yafiru almar'u min akhi. Hari kiamat kan, lari semua. Tetapi hadis menggambarkan, Nabi tak lari meninggalkan umat dia di hari akhirat. Dia sujud di bawah arasy. Dia menangis. Dia memuji Tuhan dengan pujian yang tak pernah dibaca di dunia. Tuhan bagi kepada dia kalimah-kalimah memuji Tuhan. Sampai Tuhan kata, Muhammad, angkat kepala engkau. Sal, minta apa yang kau nak minta, aku bagi. Dia berkata, Tuhan, umat aku, bagilah mereka masuk syurga. Dan Tuhan makbulkan doa dia. Masa tu, mak dengan anak lari. Tiba-tiba Nabi tidak mengajar satu benda kepada umat, kita meragui itu adalah rahmat sunnah. Mana mungkin? Mana mungkin? Pasal tu kita nak ajak umat, kenai sunnah, kenai makna ibadah. Umat hanya kenai ibadah yang dia duk buat tu saja. Rokok, i'tidal tu dia kata ibadah. Dia pegang biji tasbih, subhanallah, subhanallah, itu nama ibadah. Mengikuti Nabi secara zahir dan batin, dia tak masuk pun itu sebagai ibadah.
Sedangkan di situ bicaranya bicara iman ada ataupun tak ada. Itu yang kita belajar daripada Ali Imran tadi kan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Ibnu Katsir? Sesiapa yang mengaku cinta Allah tapi tak boleh ikut Nabi Muhammad, tidak duduk di atas tariqah Muhammadiyah, Ibnu Katsir kata fa innahu kadzib fi da'wahu, dialah orang yang berbohong dalam dakwaan dia, kononnya dia mencintai Allah. Maka apa makna, apa bukti kita duduk atas jalan Nabi? Duduk atas jalan Nabi, buat seperti Nabi buat, tinggal seperti Nabi tinggal. Mentaati perintah seperti Nabi, menjauhi larangan seperti Nabi. Itulah nama dia kita mengikuti Nabi. Kalau ini kita tidak iktiraf mengikuti Nabi, habis maksud ikut Nabi ni macam mana? Macam mana nak ikut Nabi? Dia kata macam ni ikut Nabi. Dia kata sayang. Dia kata sayang kita duk semayang, duk pergi highway-highway, duk pergi semayang 4 jadi 2, duk pergi kerak-kerak ni, sayang dia kata. Kita kata sayang pasal apa pula? Tak lah, dia kata zaman dulu betul lah orang buat jamak kasar. Zaman dah dia kata arena rata negeri duk dah. Dengan minyak pula turun satu dit. Kan? At least turun lah juga. Walaupun satu dit. Dia kata apa susah? Kereta kita semua elok-elok. Dia nak pergi buat duk kerat-kerat dua lagi. Dia kata jangan. Jangan. Tak, kita tak pernah rasa rugi. Kerana itu adalah hadiah Tuhan kepada Rasul dia. Kenapa kita nak tolak? Rasul buat lagu tu. Yalah, Rasul buat zaman bila? Zaman dulu. Ikhwan, tidak ada dulu dan sekarang. Ini adalah hal ittiba'. Tapi ada orang tidak nampak ittiba' itu ibadah. Dia memisahkan ittiba' dengan ibadah. Dia tanya kita, kalau pergi rumah orang mati, tak boleh baca Quran keliling katil tu. Habis nak buat apa? Aku tanya. Nak buat apa? Nak tengok bola? Nak buat apa? Kita kata dalam hadis Muslim, Nabi pergi ziarah Abu Salamah meninggal. Nabi mendoakan dia. Okey, lepas doa nak buat apa? Doa lagi. Lepas doa nak buat apa? Doa lah lagi. Dia kata, lakat mana nak baca doa? Tengok, setan mengilhamkan dia. Mencurigakan dia. Mencurigakan dia. Nabi sayang dengan umat. Kerana dia memisahkan antara ibadah dengan ittiba'. Dia memisahkan. Pada dia ibadah satu benda lain, ikut Nabi satu benda lain. Pada kita tidak. Ibadah dan ittiba' tak dapat dipisahkan. Hilang ittiba' dalam ibadah, maka jatuhlah nilai ibadah. Hilang ittiba' dalam ibadah, jatuhlah nilai ibadah. Maka Tuhan mewajibkan kepada kita ittiba' Rasulnya di dalam mengabdikan diri kepada dia. Baik. Ikhwan a'azakumullah, tengok lagi. Disebut dalam beberapa riwayat bahawa Nabi SAW pernah mengulangi perkataan sebanyak 2 kali, 3 kali dan lebih daripada jumlah pengulangan itu tanpa adanya permintaan dari seorang pun. Dan itu dilakukan Nabi dalam satu kesempatan. Ada masa lain sahabat tak minta, tapi Nabi mengulang lebih daripada 2 kali. Sebagai contohnya, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Al-Barra radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma al-Madinata Yathrib falyastaghfirillah. Hiya tabatu." Nabi menyatakan, barang siapa menamakan Madinah dengan nama Yathrib, maka hendaklah dia memohon ampunan kepada Allah. Ia, yakni Madinah, adalah kota yang baik. Dia adalah kota yang baik. Nabi mengulangi perkataan, dia adalah kota yang baik, sebanyak 2 kali. Nabi ulang. Nabi kata, mulai hari ini jangan panggil dan Madinah dengan nama Yathrib. Dan nanti kita tengok ulama bahasa mula berbincang Yathrib ni, apa dia nama Yathrib ni. Dan ulama bahasa mula memberi secara bahasa Yathrib ni makna yang tak berapa elok, sandarkan kepada satu nama orang dan disandarkan kepada benda-benda lain.
Akhirnya Nabi kata Madinah bukan Yathrib, Madinah adalah Tabah. Dia adalah bandar yang baik. Dia bukan Yathrib. Maka menunjukkan Yathrib ada makna yang tak berapa bagus. Nabi pindahkan kepada makna Tabah. Nabi ulang dua kali. Nabi ulang. Ini sahabat tak minta pun. Nabi rasa perlu diulang. Maka Nabi ulang. Kita pun demikian ikhwan, dalam pelajaran kita rasa ada perkara perlu diulang, kita ulang dalam hal akidah, dalam hal prinsip-prinsip, dalam hal manhaj. Kita rasa benda tu perlu diulang, kita ulang. Kita ulang. Imam Ahmad juga meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru. Idza ghabitta faskut. Wa idza ghabitta faskut." Nabi kata ajarilah, pemudahkanlah. Janganlah kalian mempersulit. Dan jika kamu marah, maka diamlah. Dalam hadis ini Nabi mengulangi perkataan, jika kamu marah, diam. Nabi ulang sebanyak dua kali. Nabi kata pi ajar apa yang kita tak ajar ke orang. Dan ajak, Nabi kata yasiru. Yasiru, bagi senang, bagi mudah. Bagi senang orang tangkap. Jangan bagi susah. Bila dalam doa ajak tu Nabi kata terganggu emosi hang, hamarah ke orang, diam. Stop Ustaz. Nabi kata diam. Kerana marah ni boleh menghancurkan sistem dakwah. Stop Ustaz. Kita berdebat dengan orang, marah kita mai. Tu saya duk jawab apa, sengap Ustaz. Sengap Ustaz. Pilih isap okok tak mana-mana. Dalam kedai jangan, nanti kena saman. Luang-luang kedai. Stop Ustaz. Jangan berdebat ketika marah. Jangan menjawab ketika marah. Kontrol emosi kita. Kerana ada petunjuk daripada Nabi. Maka bila katalah orang duk tanya kita dua tiga kali, angin kita naik. Habis kita faskut. Habis kita diam Ustaz. Terus saya jawab lagi. Bagi reda Ustaz. Nanti jawapan itu tidak datang dengan ilmu. Dia datang dengan emosi. Nanti akan mencederakan pemikiran dan rasa hati orang yang mendengarnya. Akan putus hubungan kasih sayang kita dengan dia. Ayah ni yang orang tua-tua kata apa? Apa orang tua-tua kata? Ambil rambut dalam tepung. Orang tua-tua. Oh, tarik ke? Bukan ambil. Maafkan saya. Awak duk silap macam mana ni? Kan? Tarik rambut dalam tepung. Bukan cari, ini tarik. Lepas tu tepung jangan berselera, rambut jangan putih. Gamaknya orang tua-tua tu jumpa hadis ni lah kot. Daripada hadis ni lah. Gamaknya. Adalah kebenaran dia. Adalah kebenaran dia dalam dakwah dia demikian. Dalam hadis ni, Nabi SAW mengulangi perkataan. Jika marah, diam sebanyak dua kali. Dalam riwayat lain, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, khalatil biqa' hawlal masjid. Fa'arada banu salamah ayyantaqilu ila qurbil masjid. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قال أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. Daripada Jabir bin Abdullah kata, ada beberapa bidang tanah kosong di sekitar masjid. Dan Bani Salamah bermaksud pindah ke dekat masjid. Setelah berita itu sampai pada Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya aku mendengar berita bahawa kalian ingin pindah ke dekat masjid. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah, sungguh kami menginginkan hal itu. Jawab mereka, lalu beliau bersabda, wahai Bani Salamah, tetaplah di rumah-rumah kalian. Nescaya jejak langkah kalian akan dicatat.
tetaplah di rumah-rumah kalian, nescaya jejak langkah kalian akan dicatat. Ini dalam riwayat Muslim. Depa tengok kat masjid ada tanah kosong, depa nak pi buat rumah lah kat situ, nak tinggal rumah lama. Nabi tanyalah pasal apa? Pasal apa nak pi buat kat tanah kosong di rumah, nak tinggal rumah hampa yang elok tu? Depa kata, ya Rasulullah, senang pi masjid. Nabi kata, kalau tujuan hampa senang pi masjid, daripada rumah hampa jauh sikit tu hampa berjalan, lagi banyak pahala. Maka Nabi ulang dua kali. Berjalanlah dari sana mai ke masjid, berjalanlah dari sana mai ke masjid, ditulis oleh Allah bekas-bekas tapak kaki kamu. Maka Nabi ulang dalam hadis ini dua kali untuk menunjukkan betapa yang dia nak sampaikan itu penting. Ini dalam pendidikan ikhwan, ini bukan saja dalam bab apa nama pahala pergi ke masjid banyak, tapi dalam bab Nabi menyuci pemikiran yang tak betul. Kalau dia nak pindah ke dekat masjid tu pasal lebih memudahkan urusan dia dengan masjid, itu tidak apa. Tapi dalam riwayat ni, dia menyangka dengan dia duduk tepi masjid itu, dia mendapat pahala lebih besar. Nabi betul kan? Nabi kata tidak. Maka itu memerlukan pengesahan daripada Nabi. Tak mana kamu duduk, pahala kamu banyak. Pengesahan daripada Nabi. Nabi betulkan pemikiran yang keliru ini. Maksudnya, janganlah kalian pindah dari rumah kalian, kerana banyaknya langkah kaki kalian menuju masjid akan dicatat sebagai pahala. Beliau mengulangi sabdanya sebanyak dua kali. Dan tidak diragukan lagi bahawa pengulangan ini bertujuan untuk menegaskan apa yang beliau sampaikan. Subhanallah ikhwan. Kita ni ikhwan, kadang-kadang ada perkara yang kita kena sampaikan kepada orang ni dengan serius. Ada perkara kita sampai dengan santai, ada perkara kita sampai dengan bertukar-tukar fikiran, ada perkara kita kena sampaikan dengan serius. Di antara benda kita sampaikan dengan serius dalam hal pendidikan ni ikhwan, iaitu kita ni ikhwan, sama ada saya ataupun antum, kita ada keluarga. Kita ada anak-anak. Kita mesti mencari satu masa kita dengan anak-anak ni untuk menyampaikan sesuatu benda yang sangat penting untuk anak-anak tahu dalam proses dia membesar. Anak-anak kita kena tahu, ikhwan. Zaman kita jadi anak dah lepas dah. Mak pak kita pun dah arwah dah. Kita terlepas lah, kita dah habis dah masa tu. Tapi anak-anak kita masih ada kita. Kita tak mati lagi. Anak-anak kita masih memiliki kita. Tuhan belum ambil lagi kita. Anak-anak kita masih ada dengan kita. Maka kita ambillah sikit masa untuk menerangkan sekurang-kurangnya. Yang pertama nak terang kepada anak kita apa dia? Bahawa dalam hal pembesaran anak-anak kita tu, Quran suruh anak-anak kita melihat kenapa Quran menyebut berkali-kali tentang bagaimana ibu melahirkan anak. Dan Quran menyebut dengan begitu serius masalah apa? Kesusahan, keletihan, beban yang mak tanggung. Bahkan Quran menyebut perkara ini dalam perkataannya agak menarik. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Tuhanlah yang telah mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu. Dengan begitu serius Allah menyebut. Maka anak-anak kita ikhwan dalam proses membesar, dia kena tahu benda ni. Sampai Quran ada bahagian perkara ni. Kita sayang anak, anak sayang kita, tapi kalau dia tak tahu kenapa Quran mengangkat benda ni, dalamnya dia sayang kepada kita ni tak sedalam mana. Nanti dia besar, dia ada hidup sendiri, dia boleh huak-huak dengan kita. Tapi kalau dia tahu apa yang Quran sebut, dia memberi bekas yang dalam. Quran secara jelas bagi tahu apa yang boleh buat pada mak bapak, apa yang tak boleh buat pada mak bapak. Seringan-ringan perkataan tak boleh disebut pada mak bapak, nada macam mana yang kena guna untuk bercakap dengan mak bapak. Quran menyatakan emosi kita, kita kena jaga. Wakhfid janahaka. Sayap kamu ni, emosi kamu ni,
kamu punya emosi, ego kamu, kamu kena rendahkan depan mak bapak kamu. Walaupun dia kata sesuatu yang tak masuk akal ke kita, janah kita, sayap kita ni, ego kita jangan buka depan mak bapak. Dalam soal cari makan, Quran tak begitu fokus sebegini. Tapi dalam hal hubungan anak dengan mak, Quran begitu mendalam. Dan disebut apa perkataan yang kita kena kata kepada mak bapak kita. Tuhan, ampunlah dosa kedua ibu bapa aku. Kesianlah keduanya sebagaimana keduanya kesian kepada aku semasa aku kecil. Quran mengajak sebut kalimah ni. Quran tak bagi kata, oh. Maka itu bukan saja berkaitan dengan adab. Dia mesti ada satu rahsia. Kerana di dalam proses pembesaran anak-anak, inilah benda paling besar dia akan lupa. Terutama bila emosi dia terganggu. Dia masuk umur 15, umur 16, umur 17, sementara dia nak sampai balik umur 40. Dia akan lupa mak bapak dia punya hal ketika membesarkan dia. Terutama mak. Jadi Quran repeat balik benda tu supaya anak tidak lupa. Bahkan paling dahsyat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Ayat itu berada satu label. Beribadat kepada Allah jangan syirik, dengan mak bapak buat ihsan. Bukan buat baik, buat ihsan. Kita ya ikhwan, kita kena cari jalan ya ikhwan. Sampai pada peringkat antum tengok Quran, sampai peringkat cerita bab susu. Bab susu mak bapak. Bapak adalah mak. Susu. Susuan. Quran menyebut masalah ibu menyusu anak. Dan juga memberi perhatian kepada ibu, lama mana dia nak susu anak dan kurang mana dia susu anak. Jangan dia susu anak kurang daripada 6 bulan dan jangan lebih daripada 2 tahun. Kenapa isu itu diangkat? Yalah kita kata dia sambil budak ni baru beranak, dia tak tahu nak makan apa, melainkan susu saja. Dah, dia mesti ada hubungan secara apa kita kata? Kerohanian dengan pembesaran anak-anak dalam sudut tarbiyah. Dia cerita, Quran ni bukan buku cerita. Tapi dalam bab ni, dia cerita dengan detail. Wahnan ala wahnin, wafisaluhu amain. Wahnan ala wahnin, susah payah derita dan susu. Dia menyusu. Lepas tu Quran menyebut, bagaimana kamu keluar daripada perut ibu kamu, proses keluar tu Quran sebut. Ya subhanallah. Jadi kita ikhwan sebagai mak bapak lah ni, mesti ambil masa pergi belajar ilmu ni daripada Quran untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Supaya dalam proses pembesaran dia, dia tak lupa dia hidup dengan jasa orang dan dia hidup dengan harapan orang. Dia makan jasa mak bapak dan dalam hidup dia, dia ada harapan mak bapak. Anak-anak ni ada harapan sendiri, besar nak jadi tu, besar nak jadi ni, macam-macam. Tetapi dia kena tahu, dalam dia nak jadi apa pun, harapan mak dia ada kat dia. Harapan mak dia ada kat dia. Dia tak boleh mengejar cita-cita dia sampai remuk harapan mak dia. Dan dia juga tak boleh sempurnakan semua harapan mak dia sampai cita-cita dia tak jadi. Quran nak bahagian dia ingat harapan mak pak dia dan jasa mak pak dia dalam hidup dia. Perkara ini ikhwan akan membimbing emosi dan proses pendidikan anak-anak dengan cara yang betul. Tapi kalau yang ni kita lupakan ikhwan, subhanallah. Subhanallah. Anak-anak akan lebih jauh daripada kita. Dan kalau anak-anak orang kata bersopan macam mana sekalipun ikhwan, dia tak jadi, dia tak jadi. Dia tak jadi. Yang kedua ya kawan, kita kena ada sedikit masa ya kawan nak kena bagi tahu kepada diri kita sendiri. Benda ni kita kena sampai dengan serius, tak boleh melawak. Kita sebagai bapa, kita sebagai mak apa dia, dalam hal pendidikan yang menjadi amanah kepada mak bapa kepada anak, kita kena buat dengan sungguh dan serius. Kita tidak boleh, tak boleh kerana emosi anak
sayang kepada anak, terabai amanah Tuhan kepada kita. Dia akan disoal di hari akhirat. Dalam hal anak kita mengenal agama, dalam hal anak kita mengenal Tuhan, dalam hal anak kita mengenal Nabi dia, kita kena buat dengan sungguh-sungguh. Tanpa ambil kira anak kita tu nak ke tidak. Amanah itu nombor satu. Mesti kita sampaikan. Kita tak boleh ambil kira letih anak-anak. Anak-anak kita nak terima, tak terima, tak boleh. Kerana ini benda asas. Mesti dengan serius. Kita habaq kepada anak-anak, jom pergi kelas. Ini ustaz duk mengaji bab tauhid ni. Ayah pergi ya. Tak boleh. Kita kena serius. Setelah kita tahu, kita biar dia tak akan mencari. Kita biar dia tak akan mencari. Kita nak ajak, kita tak mampu. Kita kena heret dia dengan sungguh-sungguh. Dan dia kena bagi fokus kepada apa yang kita nak sampai. Kerana itu amanah Tuhan pada kita dan amanah Tuhan kepada dia. Hal-hal seperti ini, ikhwan, tak boleh kita abaikan dalam hal tarbiyah. Dalam hal tarbiyah. Saya ingin katakan, ikhwan, mungkin saya kata ini tak berapa tepat. Kita boleh menerima anak kita bodoh. Kita boleh terima anak kita tak lulus periksa. Tapi kita tak boleh menerima zuriat kita ni zuriat yang biadab, tidak ada adab. Itu tak dapat kita terima. Anak kita cerdik ataupun bodoh, dia ada kaitan dengan anugerah Tuhan. Tapi biadab adalah pilihan. Biadab tak boleh. Anak kita hidup dengan tak ada adab, tidak boleh. Makan ada adab, berpakaian ada adab. Terutama kalau kita nisbah kepada culture. Culture. Melayu panggil apa? Kebudayaan kita. Budaya kita. Kita punya apa? Melayu ni ada culture dia kan? Malay culture. Bila ambil budaya kita dengan agama, kita lebih terikat. Orang Melayu ni orang yang ada bangsa, orang yang ada bahasa, ada budaya dan ada agama. Ya, macam mana kita nak centuh? Kita tengok anak kita punya pakaian, kita tengok anak kita punya percakapan, peradabannya, bukan kata disandar pada agama, disandar pada bangsa, pada culture, tak ada. Dia pakai pakaian ikut budaya siapa? Dia duduk di tanah mana? Dia belajar apa? Benda ni, ikhwan, dalam dunia pendidikan, bagi seorang pendidik, serius. Kerana budak sedang naik di atas satu kapal lain, dia duduk dihanyutkan ke satu tempat. Dia patut tak naik kapal itu. Dia ada kapal dia sendiri. Dan dia tak sedar. Dia celapak kapal orang. Tahu celapak? Celapak panggil apa? Celapak lah. Dia tak sedar. Dia duduk ingat kapal itu nak bawa dia ke sana. Dah, tu bukan kapal dia. Itu bukan culture dia. Itu bukan budaya bangsa dia. Itu bukan adab peradaban negara dia. Dan itu bukan daripada didikan agama dia. Daripada cara dia pakai tudung, dia pakai baju kurung, dia pakai baju apa, tidak melambangkan dia beragama dan berbudaya. Maka apa akan jadi dengan dia? Maka dalam hal ni, sebagai mak bapa, kena tahu dulu apa Tuhan nak tanya pasal kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Anak kita nak kahwin. Ya betul, dia berkeluar duit. Tapi selagi dia tak keluar daripada rumah kita, inilah bahagian terakhir kita urus hidup dia. Kita kena urus bersesuaian dengan agama dan budaya kita. Agama dan budaya kita. Pakaian dia, aurat dia, mesti bersesuaian dengan benda ni. Kerana ini benda terakhir dalam hidup kita. Lepas ni lelaki dia nak wapi dia dah. Lepas ni dia akan hidup dengan bini dia dah. Last kali kita berada pada kemuncak tarbiyah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tuhan katanya kita. Pakaian anak kita, pemikiran anak kita, pendidikan anak kita mesti menyelamatkan kita dan dia daripada azab Tuhan. Macam mana kita nak buat? Apa yang kita nak redha dengan majlis perkahwinan dia? Ini kena serius. Mauqif kita kena jelas. Macam mak dengan ayah duduk diam-diam tak? Semua cik berkulak duit. Dia suruh kita diam. Kita tak boleh. Kalau anak suruh aku diam boleh. Hari hang kahwin aku start kereta pergi kameran. Hang kahwin lah. Kalau hang boleh buat, aku boleh buat.
Ketika itu mak bapak tak boleh tunduk kepada perasaan. Tak boleh ikhwan, tak boleh kesian. Ini amanah. Kita mak, kita bapak, kenapa kita kena redha dengan dia pada perkara tak patut kita redha? Kita didik dia dengan tudung labuh, dengan sembahyang lima waktu, kita ajak dia tabarus yang mana tak boleh. Tiba-tiba hari dia kahwin, dia lanyak habis pendidikan kita. Tentu nak benarkan besan kita, merosakkan budaya anak kita pada hari kahwin. Besan kata kami nak buat pelamin. Kita kata pi minang nak oleh. Bagi pantun kat dia, bunga bukan sekuntum. Kalau hamba anak aku yang ikut cara kau, aku minta maaf, minta maaf. Kami adalah satu kaum yang tidak terikut budaya kaum lain. Kami ada budaya kami. Kami bersyukur dengan budaya kami yang Tuhan bagi tidak bercanggah dengan nas agama. Dan kami kena mempertahankan agama kami dalam budaya kami. Kerana lebih besar daripada budaya, kami ada akhlak Rasul kami. Dalam berpakaian, akhlak Rasul kami ada. Kami tidak menjatuhkan akhlak Rasul kami ketika kami berpakaian. Nanti kami akan dikata umat mana berpakaian demikian. Tercemar nama Rasul kami. Tercemar nama mak bapak pun orang jaga. Tercemar nama Rasul. Oh, tidak boleh. Tetapi ikhwan, pada hal ini, berapa ramai orang boleh? Ha, boleh tu. Boleh itulah. Kita mengaji perkahwinan ni adalah rahmat. Kita nak buat lagu tu, kita nak buat lagu ni. Centum dengan besan, dengan bakal menantu kita, mereka duduk sembang, ngongang-ngongang apa. Jadi satu wedding, bentuk mereka punya mahu, bukan agama punya mahu. Kita cuma pakai samping, duduk pergi salam dengan orang. Baik kita beli satu robot, muka macam kita, tolong salam dengan kita, tangan pun tak lenguh. Kita tidak diwujudkan untuk merestui sesuatu majlis, tidak. Kita mesti mendapat restu daripada agama ini, ikhwan. Last kena tahu nak ni, ikhwan. Last kena tahu. Saya ada anak, antum ada anak. Satu masa saya akan ada cucu, antum akan ada cucu. Mungkin mai dekat cucu bukan bidang kuasa kita lah. Itu bidang kuasa anak. Tapi mai dekat anak dia bidang kuasa kita. So untuk sampai tang situ, lah ni anak kita baru 14-15. So daripada now dia kena tahu. Supaya bila umur dia 30 dia kahwin, kita tak menangis dan tak perang dunia ketiga dengan dia. Ya. Hari ni budak-budak kan. Orang tua-tua hari ni pun ada yang mangkak-mangkak juga. Anak kita pun dah berkenan semua dengan depa apa semua, setuju dah nak kahwin. Kita pun angkat telefon kata ni anak kita nak kahwin ni macam mana ni, kita bagi jadi elok ah. Ha? Tu dia kata kat kita. Ha, dia kata kita ni ada adab. Merisik dak, bertanya dak, tiba-tiba kahwin. Kita kata, Haji, merisik apa? Depa nak kahwin siam dah ni. Merisik apa lagi? Tu merisik lah tu, depa dah merisik dah. Yang kata merisik zaman dulu ni, mak bapak bagi kahwin anak ni, anak tu tak kenal orang, tu nama dia merisik, hal bercampur oi. Ni hari ni orang tua ni hal bercampur banyak. Dia tak tahu, budaya dia pun dia tak tahu. Pasal masa dia muda, dia pun jahanam. Bila dia tua lah baru dia pergi masjid jadi tua siap. Lepas itu dia tak tahu merisik itu apa. Depa ni dia naik motor sekali, merisik apa? Depa ni pergi sampai kamera naik motor dia orang. Dia suruh kita merisik, merisik apa? Hak ni tak ada merisik, cari tarikh dengan Tok Radi angkat nikah. Merisik zaman dulu bukan zaman lah. Nak pergi hantar cincin lah, hantar cincin apa? Tak ada tu semua. Nak abang kata dia ni ada mak bapak, kita tak mau pelari dia. Saya nak kahwinkan anak saya dengan anak Haji. Setuju tak setuju? Dia kata apa main macam cowboy? Cowboy main dengan kuda, saya main dengan kereta. Apa cowboy pula? Cowboy main dengan pistol, saya tak pakai pistol. Dia kata main macam cowboy. Tak ada. Saya main nak bagi benda ni, bagi jadi elok. Dia kata ni saya tak ada panggil tu imam tu apa jadi wakil. Saya nak minang anak Haji bukan anak tu imam. Yang tu imam nak kena duduk sebelah ni pasal apa ni, bukan hal talqin, ni hal kahwin. Dia kata tak, kita ni biasa duduk bercakap pasal ni pakai tu imam. Kan ni tak biar pakai tu imam. Semayang kita pakai imam. Kahwin tak mau imam-imam.
Ada orang tua-tua yang tak apa cerdik, yang nak bagi susah benda ni. Anak-anak dah setuju tu, kira setuju lah tu. Setuju dah. Cari tarikh bagi kahwin. Kena bincang dengan belah sana, ikhwan. Majlis dua pihak ni. Supaya berjalan dengan agama dan adat. Yang tak bercanggah dengan dengan agama. Patutkah kita pasang muzik sampai sembang pun tak dengar? Berdebang, berdebung, berdebang. Sekali terkejut, kita kata buah mana jatuh. Rupanya muzik. Kita apa ni? Nak bagi orang makan ke? Nak bagi orang pecah telinga gendang dia? Dan kita boleh sengap. Benda ni ikhwan sampai bila dia nak stop pun tak tahu. Makin dunia ni makin berubah, makin berubah. Manusia macam tak ada penderian dalam hidup. So ikhwan, ada bab kita mengaji dengan santai. Ada bab kita ambil ilmu. Ada bab kita kena buat kita punya mauqif penderian. Yes or no? Ni anak kita. This is my daughter and my son. Dengan awak, go to hell. Tak ada kena-mengena. Go to hell, kata. Ni anak aku, nak kena jawab dengan Tuhan aku. Hang siapa? Hang bagi pandangan elok, aku terima. Hang duk bagi kalut, aku tak mau. Apa kena-mengena bahagia anak kita dengan pelamin? Apa kena-mengena bahagia dan masa depan cucu kita dengan muzik? Tak mana. Apa jaminan kita buat majlis lagu tu? Mapleh dengan penuh kena turun macam helikopter. Tu dia punya tangga turun. Bubuh gambar kahwin dalam ais batu. Ambil gambar tu. Pergi bagi keras tempat atas tu ais. Tu dia punya besar. Lepas tu katuk dengan hammer. Debu bagi pecah je tu. Apa kena mengena dengan bahagia anak kita? 3-4 ribu jahanam tentu dah. Dengan bahagia lepas kahwin ni tak mana. Esok nak pergi Langkawi pakai duit. 4 ribu dah habis kat situ. Bunyi pun kahwin seumur hidup sekali. Siapa kata kahwin seumur hidup sekali? Siapa beritahu kat Ang? Abang Amai? Abang Amai, siapa beritahu kat Ang? Kahwin ni sekali. Nas mana dalam Quran dan Sunnah kata kahwin ni seumur hidup sekali? Ambuk main Nas? Ha, nampak dia cengih abang tu, cengih. Nas mana? Yang kata kita... Sama ada laki-laki atau perempuan, bila kita kahwin sekali dalam hidup kita. Terutama laki-laki. Sekali aja kahwin. Lepas tu tak kahwin dah. Mana nas? Nak tengok ayat mana? Nak tengok hadis mana? Yang Nabi kata, hampa orang laki-laki, hari tu hampa kahwin, itulah penamat. Mana? Buk main. Jangan duk buat bida'ah tau. Buk main. Mana ada? Kerana istilah ni lah duk jahanam. Kerana istilah raja sehari ni lah jahanam. Duit jahanam, adat jahanam, budaya jahanam, agama habis, akhlak habis. Lah ada new trend pula kahwin. New trend. Ada satu baru punya trend pula mai. Ha, ini semua ikhwan Allah. Hang bacalah sirah macam mana kalau jiwa kita tak kuat. Ikhwan, satu benda kena ada dalam diri kita, kita kena bagi umat dan dunia tengok kita pengamal sunnah ada contoh daripada Nabi. Biar dunia rasa unik kita ni. Dia pun dahsyat lah. Dia pun duduk mengaji pasal Nabi. Macam ni cara dia pun. Dia pun jaga anak. Dia pun elok-elok. Ui, akhlak dia pun ni bagus ya. Ui, yang tengok dia pun dahsyat. Kahwin dia pun bagi orang makan betul-betul. Oh. Siapa nak start benda ni, kawan? Siapa nak start? Saya nak start tak boleh macam dah kahwin. Tak boleh start. Siapa nak start benda ni? Kita kena tunggu masa anak kita. Pinang meminang cara sunnah. Anak kita anak perempuan, dia pemain nak masuk meminang. Pesan kat dia, tak payah buat main sampai satu kampung, 4 lori. Tak payah buat main. Tanya. Nak main, mak dengan bapak jantan. Cukup. Naik motor pun boleh, naik grab pun boleh. Main. Tak ada motor, naik grab. Senang, samalah ada grab. Tak payah duk main berdulang, berlapis. Tak payah. Siapa suruh buat main? Ni nak bincang pasal anak-anak. Masa depan anak-anak. Duk angkat sekampung main buat apa? Siapa yang ajak benda tu? Ini maruah anak kita. Dan dia ni duk cadang-cadang bagi kahwin. Dia boleh drop tengah jalan. Dan ini melibatkan maruah.
jaga memang bapak sudah tak mampu pun sepapan ke apa, kecuali mak bapak bisu. Ha, bapak main wakil. Takkan nak pergi hutau tangan, nak pergi hutau tangan tak jadi. Hak bisu bawa wakil. Hak boleh cakap, no wakil. Anak hang, pasal bang tak boleh cakap. Kecuali kalau dia cakap, sawan tarik mai. Ha, lain bab lah. Ha, lain tak mahu. Kita kena tunjuk, pakalan kita perempuan, jangan bagi susah pihak lelaki-lelaki. Mari kita sembang. Simple punya sembang. Cari satu tarikh, jalan. Kita ikat dulu lah bagi mereka ni, bagi mereka bertunang lah. Kalau mereka ni tak kenal sama mereka, bertunang okey lah. Ni kenal. Uang kelian pergi sekali, semua pergi sekali, apa lagi nak pergi ikat? Mau ikat orang tua-tua ni? Ha. Cari jalan lah. Tak ada duit, kita carilah jalan bagi duit kat anak-anak kita ni, masa depan anak-anak kita, bagi dia pun senang. Masa ni lah nak bergadai, nak apa, demi kebahagiaan anak-anak kita, masa ni lah. Nak pergi jual gelang tangan ke, nak jual separuh tanah ke, nak jual lembu kerbau kita ada ke, time ni lah untuk anak kita yang syarak ni. Time ni lah kita buat. Bagi jadi elok-elok. Perkahwin apa pergi melingkup bang. Orang utara kata pergi melingkup bang. Pergi melingkup tu pergi bahagialah. Ha, tapi bahasa orang utara macam ni kan, dah 10:30. Bila ustaz ni nak melingkup ni? Kan? Ni apa punya kuliah dah 10:30? Perak betul kawan ni. Macam tu lah ikhwan. Kita kena buat sesuatu ikhwan. Tunjuk kita ada ilmu. Tunjuk kita mengaji ni tak sia-sia. Pasal tu anak kita kena main mengaji, bawa dia main, dia dengar asuhan-asuhan dan tarbiah. Kata dekat kita punya besan, kita lagi 3 bulan nak jadi besan tu. Kita ni lagi 3 bulan nak berbesan. Saya nak cadang satu, boleh tak? Kata apa dia? From now, kita pergi kuliah sekali. Ha, pergi Baitul Salam kita kena pergi sekali. Kita cari satu daurah pasal walimatul urus ni. Kita dengar. Kalau awak bersudi jadi besan saya, awak sudi ikut saya. Jom. Dia kata kereta rosak. Grab banyak. Apa rosak pula? Tak ada istilah rosak. Jom kita pergi dengar. Pasal apa? Kita nak urus anak kita jadi baik. Kalau semua ni kita tak buat, ikhwan, tiba-tiba anak kita membesar dengan cara dia, hari dia habang dia kahwin, baru kita bagi tahu sunnah dekat dia, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Kita tanggunglah. Orang kata telan ayat liuk ni, macam mana apa? Buah zakum. Bergolek tak lepas. Fatimah Atim Tai, mati pasal apa? Putik derian. Dia telan putik derian, tak bergolek. Dia sangkut dalam sini. Duk mu'ab, mu'ab, arwah. Tengok aja anak kita buat cara dia. Bapak kepiah atas kepala. Kan? Dengan Riyadhus Salihin kapik di ketiak. Anak dah pergi buat satu macam nyuruh hara. Ha, majlis kahwin sama macam orang Indian masuk kampung. Tak boleh. Tak boleh. Kena ikut. Kena ikut. Apa yang kita boleh buat kita buat. InsyaAllah, ikhwan, kita akan sambung lagi. Hadis ni panjang. Bukan pasal berhenti lambat. Hadis ni memang panjang. Kan? Ha. Kita sambung bulan depan. Panjang umur, sihat badan insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.